Selamat datang kembali di channel Mailti Explorer dalam sesi utak atik tes bakat skolastik. Ini adalah episode ke-6 mengenai pembahasan soal-soal tes bakat skolastik LPDP. Link latihan soal saya peroleh dari akun Instagram at pejuang beasiswa LPDP dan rekan-rekan bisa mengaksesnya di link yang saya letakkan di deskripsi video ini. Subtes yang pertama dari tes bakat skolastik LPDP adalah subtes penalaran verbal. Ini terdiri dari 8 soal analogi, 8 soal logis, dan 7 soal analitis. Soal yang pertama, ini ada insentif dan prestasi. Kita temukan analogi dari kedua kata ini yaitu insentif diberikan untuk menghargai sebuah prestasi. Jadi pilihan yang tepat adalah C yaitu hadiah diberikan untuk menghargai pengabdian. Nomor dua, selamat dari bahaya itu caranya dengan hati-hati. Jadi analoginya sama dengan E, berhasil dari mengerjakan soal, caranya adalah dengan tekun. Nomor tiga ini adalah sinonim, jadi otokritik sinonimnya itu mawas diri atau E. Kalau teman-teman cek di KBBI, mawas diri itu sebuah konteks memeriksa atau mengoreksi diri sendiri secara jujur dari apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Nomor 4 ini ada William Harvey Seorang dokter yang pertama kali memperkenalkan sistem peredaran darah di sebelah kanan ada kapal api, artinya analogi yang sesuai dengan sebelah kiri adalah penemu dari kapal api, yaitu Robert Fulton atau D. Nomor lima fenomenologi ini adalah salah satu pendekatan dalam filsafat, jadi analogi yang tepat yaitu C. Feodalisme, yaitu salah satu sistem sosial. Nomor 6 ada meteorologi, patologi, astronomi. Kalau kita jabarkan satu-satu, meteorologi itu ilmu yang mempelajari cuaca. Patologi mempelajari penyakit dan astronomi itu bintang. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 7, ablusi itu nama lain dari pembersihan. Jadi B, interpelasi adalah nama lain dari permintaan keterangan. Nomor 8, latif adalah indah. Jadi A, zenith adalah titik puncak. Nomor 9, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Kesimpulannya, karena di sini karyawan yang merupakan office boy itu sementara, sementara itu artinya sebagian, maka yang hadir dalam rapat rutin itu sementaranya office boy, profesinya office boy. Jadi C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy nomor sepuluh. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RT pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, karena pengurus koperasi ini berjiwa sosial, maka sebagian ketua RT itu juga berjiwa sosial. Yaitu E jawabannya. Nomor 11, semua bayi minum ASI. Sebagian bayi diberi makanan tambahan. Kesimpulannya, kita lihat di premis kedua, tidak semuanya diberi makanan tambahan. Hanya sebagian. Artinya hanya sebagian bayi yang minum ASI dan diberi makanan tambahan atau C. Nomor 12, semua pria di rumah Budi memakai celana. Tony seorang anak yang rajin. Tony adalah adik laki-laki dari Budi yang masih sekolah SMA. Kesimpulannya, karena di premis 1 disebutkan semua pria di rumah Budi memakai celana, maka Tony yang merupakan adik laki-laki Budi Memakai celana dong ketika di rumah Budi. Jadi jawabannya C. 13. Orang yang memerhatikan anak-anaknya adalah ayah yang baik. Rio bukan orang yang memerhatikan anak-anaknya. Jadi untuk mendapatkan predikat ayah yang baik, maka uh, orang tersebut harus memerhatikan anak-anaknya. Sementara itu... Rio bukan orang yang memperhatikan anak-anaknya sehingga kesimpulannya Rio bukan ayah yang baik atau D. 14. Seluruh siswa adalah anggota pramuka. Seluruh penghuni asrama adalah siswa. Kesimpulannya adalah di premis kedua kita bisa lihat seluruh penghuni asrama adalah siswa. Kemudian disambungkan dengan premis pertama sehingga seluruh penghuni asrama adalah anggota pramuka atau B15, semua penyanyi dangdut pandai bergoyang. Penyanyi yang bernama Santi tidak pandai bergoyang di panggung. Jadi, karena semua penyanyi dangdut pandai bergoyang, maka Santi yang tidak pandai bergoyang bukan penyanyi dangdut atau A16. Bila kendaraan lewat jalan tol harus membayar, sebagian kendaraan tak punya uang. Jadi, karena lewat tol harus bayar, maka sebagian kendaraan yang tak punya uang tidak lewat jalan tol karena kan nggak bisa bayar yaitu D kita hilangkan persepsi sekarang bayar nggak harus pakai uang karena di sini tidak ada informasi tentang membayar non tunai jadi jawabannya tetap D sebagian kendaraan tidak lewat jalan tol nomor 17 ketika ayah pulang dari kios penjahit Sepatunya berlumpur, dan topinya banyak kena tepung. Tempat-tempat yang mungkin dilaluinya adalah Kampung Iping, Lapangan Badak, Taman Muda, dan Jalan Sumbing. Dia tidak mempunyai cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah dari daerah-daerah itu. Di jalan-jalan sama sekali tidak ada lumpur, kecuali di jalan-jalan yang aspalnya dibongkar untuk diperbaiki. Kampung Iping didiami oleh penjahit. Demikian pula jalan sumbing dan taman muda. Yang ada perusahaan roti adalah jalan sumbing, lapangan badak, dan kampung Iping. Saya tahu bahwa jalanan di kampung Iping tidak sedang diperbaiki, tetapi mungkin sekali ada perbaikan jalan di tempat-tempat lain. Jalan manakah ayah pulang ke rumah? Pertama sekali yang bisa kita simpulkan bahwa sepatunya berlumpur ini karena lewat jalan yang ada lumpurnya, dan topinya kena tepung itu karena... Dia mengunjungi perusahaan roti, jadi tepung dari pembuatan roti. Pertama, kita petakan terlebih dahulu lokasi penjahitnya, itu ada di Kampung Iping, Jalan Sumbing, dan Taman Muda. Lalu, untuk perusahaan roti, itu ada di Kampung Iping, Jalan Sumbing dan lapangan badak. Karena ayah tidak punya cukup waktu untuk mengunjungi lebih dari satu daerah, sementara ayah kondisinya kena lumpur dan kena tepung, jadi tersisa dua kemungkinan, yaitu ayah dari kampung Iping atau jalan Sumbing. Karena kalau dari Taman Muda nggak mungkin, karena dia tidak ada perusahaan roti dan lapangan badak nggak mungkin, karena dia tidak ada penjahit. Sementara tadi dibilang ayah pulang dari kios penjahit, kemudian dari dua kemungkinan ini. Kampung Iping atau Jalan Sumbing, di kalimat kedua terakhir. Saya tahu bahwa jalanan di Kampung Iping tidak sedang diperbaiki. Artinya Kampung Iping ini nggak ada lumpur karena tidak ada perbaikan jalan. Jadi tinggal satu kemungkinan yang dilalui oleh ayah, yaitu Jalan Sumbing atau B. Nomor 18. Ibu Dina ingin memberi polis asuransi jiwa dengan premi termurah. Setelah meneliti puluhan perusahaan asuransi, terpilihlah lima asuransi yang kredibilitasnya cukup meyakinkan. Harga polis asuransi bahagia cukup murah, tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal dari asuransi asal selamat. Meski tetap lebih murah dibandingkan dengan asuransi seger waras, premi yang harus dibayar untuk asuransi ayam tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan dengan asuransi asal selamat, tetapi masih kalah murah dengan asuransi timbang apes. Polis asuransi mana yang memenuhi kriteria Ibu Dina? Di sini targetnya itu premi termurah, jadi akan saya urutkan paling atas itu yang paling murah. Sampai yang paling bawah itu yang paling mahal. Kita mulai dari kalimat ini: "Harga polis asuransi bahagia cukup murah, tetapi premi yang harus dibayar per bulannya lebih mahal dari asal selamat." Artinya, asal selamat akan ada di atasnya bahagia karena lebih murah. Meski tetap lebih murah dibandingkan dengan asuransi seger. Jadi asuransi seger ada di bawahnya bahagia. Premi yang harus dibayar untuk asuransi ayam tentrem tiap bulannya lebih murah dibandingkan dengan asuransi asal selamat. Jadi ayam tentrem itu di atasnya asal selamat tetapi masih kalah murah dengan asuransi timbang apes. Jadi yang paling murah itu yang paling akhir ini yang disebut yaitu timbang apes atau A. Berikutnya untuk nomor 19 dan 20. Dalam suatu ujian nilai rara lebih tinggi daripada sita. Rina mendapat nilai tertinggi. Nilai Joko lebih tinggi daripada Rara. Sinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rara, tetapi lebih tinggi daripada Sita. Nomor 19, urutan kelima anak berdasarkan nilai dimulai dari yang tertinggi adalah dimulai dari bagian kata ini. Nilai Rara lebih tinggi daripada Sita. Reni mendapat nilai tertinggi, artinya Reni udah di paling atas, di atasnya Rara maupun Sita. Nilai Joko lebih tinggi daripada Rara, jadi Joko dulu baru Rara. Sinta mendapat nilai lebih rendah dibandingkan dengan Rara, tetapi lebih tinggi daripada Sita. Jadi, nilai Sinta ini ada di tengah-tengahnya Rara dan Sita. Urutannya dari yang tertinggi Reni, Joko Rara, Sinta, Sita itu ada di pilihan jawaban C. Nomor 20, jika ada siswa tambahan Tono dan nilainya di antara Rara dan Sita, maka yang berada di urutan keempat adalah kita pakai urutan yang terbentuk di nomor 19. Si Tono ini nilainya di antara Rara dan Sinta. Jadi di sini. Jadi yang berada di urutan keempat 1 2 3 4 ya Tono, yaitu A. Berikut adalah bacaan untuk soal 21 sampai 23. Setiap berangkat ke sekolah Nina membawa bekal makanan. Bekal yang dibawa Nina diatur ibunya tanpa memperhitungkan hari ketika Nina tidak masuk sekolah. Nasi goreng dan nasi putih dibawa Nina secara bergantian setiap hari sekolah. Lauk untuk dua hari sekolah berurutan berupa ayam goreng, baru kemudian telur goreng untuk satu hari sekolah berikutnya, dan seterusnya berulang. A. Hari pertama pada minggu pertama tahun ajaran adalah hari Senin. B. Bekal pertama kali yang dibawa Nina berupa nasi goreng dan ayam goreng. C. Nina tidak masuk sekolah pada hari Selasa dan Sabtu minggu kedua karena sakit. D. Hari Rabu minggu kelima adalah hari libur nasional. Di sini saya akan coba buat penjebarannya terlebih dahulu untuk soal 21 hingga 23. Ada satu informasi yang sepertinya terlewat dari pembuat soal ini, yaitu hari sekolahnya ada berapa. Jadi kita asumsikan ada 6, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian jumlah minggunya itu ada lima minggu, kemudian masing-masing minggu ini punya enam hari. tapi ingat untuk yang minggu kedua berdasarkan informasi C tidak masuk pada hari Selasa dan Sabtu. jadi Selasa dan Sabtunya kita hilangkan. Adapun untuk minggu ketiga dan minggu keempat itu masih normal. jadi sinina masuk terus. dan untuk minggu kelima ini berdasarkan informasi dari huruf D, Rabunya libur nasional, jadi nggak masuk. Kemudian setelah terbentuk, baru kita isikan bekalnya Nina. Pertama dari nasinya dulu. Nasi yang pertama dibawa itu nasi goreng, kita simbolkan dengan G. Dan seterusnya polanya bergantian dengan nasi putih yang disimbolkan dengan P. Setelah semuanya dibentuk untuk nasinya, baru ke pola lauk. Lauknya itu ayam goreng dua hari berturut, baru diganti dengan telur. Jadi di sini ayam goreng disimbolkan dengan A, terus hari berikutnya itu masih ayam goreng, baru hari selanjutnya diganti jadi telur. Itu di bikin polanya sampai dengan bawah. Setelah lauk sudah dibentuk polanya, maka ini adalah pola utuhnya dari bekal Nina selama 5 minggu pertama di tahun ajarannya. Baru mulailah kita jawab ke soal nomor 21. Pada hari apakah selama 5 minggu pertama Nina dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng? Jadi yang kombinasinya adalah GA. Itu ada di hari Senin, Minggu pertama, Jumat, Senin, Senin, Rabu, Senin, Rabu, Senin dan Kamis. Di sini kelihatan ada 9 kali Nina itu dibekali kombinasi nasi goreng dan ayam goreng. Tersebar di Senin 5 kali, Rabu 2 kali dan masing-masing sekali untuk Jumat dan Kamis. Jadi kemungkinan soal ini sebetulnya ketinggalan satu kata, yaitu Nina selalu dibekali dengan nasi goreng dan ayam goreng. Jadi jawabannya adalah Senin, yaitu A. Nomor 22, pada hari apakah? Selama lima minggu pertama, Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng. Saya warnai pakai hijau untuk kombinasi P dan T, yaitu ada di hari Sabtu, Selasa, Selasa minggu keempat, dan Selasa minggu kelima. Terlihat di sini kombinasi nasi putih dan telur itu dibekalkan selama 4 kali. Satu kalinya di hari Sabtu dan tiga kalinya di hari Selasa. Jadi Nina lebih sering membawa bekal nasi putih dan telur goreng di hari Selasa atau B. Nomor 23, pada hari apa saja kah pada minggu ketiga Nina dibekali dengan nasi putih dan ayam goreng? Saya warnai pakai biru pada minggu ketiga ini nasi putih dan ayam goreng jadi PA nasi putih dan ayam goreng terlihat ada di hari Kamis dan Sabtu yaitu D Subtes penalaran verbal selesai sekarang kita memasuki subtes penalaran kuantitatif berjumlah 25 soal yang terdiri dari 8 soal deret bilangan 8 soal aritmatika dan aljabar 9 soal kecukupan data nomor 24

di angka keduanya. Kemudian yang 75 ke 45 ini selisih 30, 45 ke 23 selisih 22, 23 ke 9 selisih 14. Baru nanti ini 9 ke angka yang pertama. 30 ke 22 selisih 8, 22 ke 14 selisih 8. Jadi ini selisihnya akan sama itu 8 lagi. Angka yang berselisih 8 dengan 14 yaitu 6 dan angka yang berselisih 6 dengan 9 itu 3. Jadi untuk angka yang pertamanya 3. Adapun yang bagian kedua, bagian bawah 32 ke 26 itu selisih 6, 26 ke 8 selisih 8. Nah, kalau ngelihat dari sini, di sini ada lagi selisih 2. Maka kemungkinan yang terjadi di sini polanya adalah selisih 2 yaitu 10 baru 18 dikurang 10 yaitu 8 kemudian angka yang berselisih 8 dengan 15 yaitu 7 kalau polanya seperti ini maka jawabannya adalah 3 dan 7 cuma tadi saya sudah memeriksa kunci jawabannya dan ternyata tidak ada malah kunci jawabannya menjawab E yaitu 3 dan 4 dan ternyata setelah dicari-cari ke beberapa literatur soal angka yang ditanyakan menjadi 3 dan 4 kalau ternyata deretnya agak diubah ini yang 59 diganti 58 dan untuk yang 91 diganti dengan 90 90 ke 58 itu 32 betul 58 ke 33 ini bukan 26 melainkan 25 jadi bagian bawahnya pun akan berubah 32 ke 25 itu 7 25 ke 18, 7. Nah, ini sama 7 dan 7. Jadi, 18 dikurangi 7. Ini bukan 8, melainkan 11. Jadi, 15 kurangi 11. Ini bukan 7, maka berhasil mendapatkan 4. Jadi, ada salah 2 angka yang typo di soal ini. Untuk menghasilkan jawaban yang E, 3 dan 4. Nomor 25, ini cukup unik. 101, 212, dan 344 kemudian kita diminta untuk mencari angka setelahnya saya bilang unik karena hubungan dengan angka selanjutnya itu per digitnya dihitungnya jadi ini digit pertama itu plus 1 jadi 1, 2, kemudian 3 jadi digit setelahnya itu berurut yaitu 4 untuk digit kedua ini 0 ke 1 itu plus 1. 1 ke 4 itu plus 3. Jadi dia bertambah dengan angka ganjil. Jadi angka ganjil setelah 3 itu kan 5. Jadi 4 ditambah dengan 5 itu hasilnya adalah 9. Terakhir untuk digit yang ketiga ini 1 ke 2 itu dikalikan dengan 2 begitu juga 2 ke 4 itu kita kalikan dengan 2 nah polanya dikalikan dengan 2 lagi yaitu 4 dikali 2 hasilnya 8 sehingga nomor 25 jawabannya 498 atau B nomor 26 ini saya rasa mudah jadi 2 ke 4 itu kali 2 4 ke 6 ditambah 2 6 ke 12 dikali 2 12 ke 14 itu ditambah 2

ditambahkan dengan 5 dan seterusnya penambahannya adalah dimulai dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian 4 ke 7 itu ditambah dengan 3, 7 ke 10 ditambah juga dengan 3, artinya ini pola penambahan 3. Jadi 10 ditambahkan dengan 3 maka hasilnya adalah 13. 13 di sini ada E. Nomor 28

maka kita turunkan lagi ke layer yang kedua yaitu 16 ke min 2 itu dikurang 18 Min 2 ke 34 itu ditambah 36 sementara 34 ke minus 38 itu dikurang 72 nah di layer ketiga itu 8 min 18 ke plus 36 itu dikali negatif 2 plus 36 ke minus 72 itu dikalikan lagi juga dengan minus 2 jadi polanya ini adalah dikali dengan minus 2 min 72 dikali min 2 itu hasilnya plus 144. Nah, minus 38 ditambah 144 itu hasilnya plus 106 nah 19 ditambah 106 maka hasilnya adalah 125 yaitu E nomor 29 pertama kali saya melihat soal ini saya teringatnya itu pola yang seperti ini 3 ke 9 itu plus 6 9 ke 16 plus 7 16 ke 24 itu ditambah 8. jadi ada penambahan angka secara berturut dari 6 kemudian yang ini 2 ke13 itu ditambah 11 13 ke25 plus 12 jadi setelah 12 yaitu 13 25 ditambah 13 itu 38 tetapi ternyata tidak ada di pilihan jawaban dan setelah saya telusuri kunci jawabannya itu mengarah ke B yaitu 41 Artinya terdapat kesalahan dalam pembuatan soal ini. Jika jawabannya mau yang 41, ini setelah saya telusuri juga di beberapa referensi, ini duanya typo ternyata. Harusnya 5. Jadi dua ini diganti dengan 5. Nah, kemudian polanya yang angka ganjil masih sama, ini 6, 7, 8 sama dengan yang di sini 678. Tetapi untuk yang angka genapnya 5 13 25 itu ternyata adalah penjumlahan bilangan kuadrat. 5 itu 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Kemudian untuk yang angka 13 itu 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. 25 itu 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat. Jadi untuk ngisi angka setelah 24 itu adalah hasil penjumlahan dari 4 kuadrat ditambahkan dengan 5 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 5 kuadrat itu 25 Jadi jawabannya 41 Sesuai dengan kunci jawaban Jadi ini ada empat, di soalnya Pembuatan soalnya Nomor 30 ini juga saya rasa mudah Karena polanya itu penambahan dengan angka

ditambah 30 jadinya 84 tidak ada pilihan yang betul jadi kemungkinan memang pembuatan kunci jawabannya yang agak typo tapi setelah saya lihat jawabannya ada 85 jadi A jadi saya jawab aja ini 85 tapi sebetulnya jawaban aslinya itu 84 nomor 32 sebuah perusahaan konstruksi gedung bertingkat mempekerjakan 112 orang pekerja perlu diketahui proyek tersebut dilakukan dalam tiga tahapan proses yaitu pertama pemasangan pondasi beton, dan tiang pancang dilakukan oleh seperempat dari jumlah keseluruhan pekerja. Tahap 2, pemasangan rangka, kusen, dan dinding beton dilakukan oleh enam dari jumlah keseluruhan pekerja. Dan tahap 3, sisanya melakukan proses akhir seperti acian dinding dan pemasangan keramik. Berapa jumlah pekerja yang terlibat dalam proses finishing? Kalau kita ibaratkan jumlah pekerja yang terlibat dalam finishing atau tahap ketiga ya, melawan proses akhir itu disimpulkan dengan F. Maka F-nya ini cara ngitungnya itu jumlah pekerja keseluruhan yaitu 112 dikurangi dengan jumlah orang yang udah diplot di tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk tahap satunya pemasangan pondasi beton dan tiang pancang itu seperempat dari jumlah keseluruhan pekerja atau seperempat dari 112. Kemudian di tahap kedua, itu di sini ada 1 6. 1 6 dari 112. Ini 112-nya dikeluarkan, jadi bisa dikumpulkan satu dikurangi setengah, dikurangi 1 per 6. Sama dengan 112 dikalikan dengan satu kurangi setengah kurangi 16. Penyebutnya disamakan jadi 12, jadi tinggal 7 per 12. Hasilnya ialah 65,3 Tapi namanya jumlah pekerja itu manusia nggak bisa koma-komaan Jadi dibulatkan menjadi 65 Nomor 32 jawabannya E, eh, 65 orang Nomor 33 Sebuah perusahaan yang sedang berkembang tahun ini mempekerjakan 4 kali jumlah karyawan pada tahun lalu Jika pada tahun lalu jumlah pekerja adalah 33 orang Berhenti sebanyak 4 orang Dan yang masuk adalah 2 kali jumlah jumlah yang keluar berapa jumlah karyawan perusahaan tersebut sekarang ini yang kita cari misal kita simbolkan s jadi s nya ini akan sama dengan empat kali jumlah karyawan tahun lalu jadi empat kali di sini jumlah karyawan tahun lalu ada berapa sih gitu Nah info selanjutnya jumlah pekerja tahun lalu itu ada 33 orang awalnya Berhenti sebanyak 4 orang jadi dikurangi 4 Lalu masuk 2 kali jumlah yang keluar Yang keluar ada 4 berarti yang masuk 8 Sama dengan 4 kali 33 kurangi 4 ditambah 8 itu 37 jadi 4 kali 37 hasilnya 148 atau A. Orang mempunyai sejumlah tabungan yang akan diambil setiap bulan mengikuti aturan barisan aritmatika. Pada bulan pertama diambil satu juta rupiah, bulan kedua 925 ribu rupiah, bulan ketiga 850 ribu rupiah, dan seterusnya. Berapakah jumlah uang yang telah diambilnya selama 12 bulan pertama? Sudah dijelaskan di dalam soal bahwa ini adalah kasus barisan aritmatika. Jadi untuk menghitung jumlah, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N-1 kali beda. N-nya ada 12 bulan, 12 bulan pertama. Di sini N diganti 12, kemudian 2A, A itu suku pertama yaitu 1 juta, ditambah N-nya 12, dikurangi 1, bedanya, beda itu kita ambil dari 1 juta ke 925 ribu, itu min 75 ribu rupiah, min 75 ribu. Jadi hasilnya adalah 7 juta, 50.000 atau B

dimisalkan dengan A, maka M akan sama dengan A dikurangi A per 3. A dikurangi A per 3 jadi 2 per 3 A untuk N itu akan sama dengan min A per 2 atau sama dengan min setengah A. Karena nilai N itu negatif, maka jelas bahwa M itu akan lebih besar dari N. Hal ini otomatis mengeliminasi kemungkinan jawaban B, C, dan E. Yang kalau B dan C itu menganggap bahwa M lebih kecil dari N dan E itu malah M sama dengan N padahal jelas berbeda. Baru kita akan periksa satu-satu dari A dan D. A terlebih dahulu, min 4 kali N. N nya itu min setengah A. Maka hasilnya 4 dibagi 2 itu 2A. Kemudian untuk 3M itu sama dengan 3 dikalikan 2 per 3A. Hasilnya adalah 2A. Di sini kelihatan bahwa min 4n akan sama dengan 3m, yaitu 2a. Jadi jawabannya adalah a, tanpa harus memeriksa yang d. Pak Lukman membeli mangga 32 kg dan apel 25 kg untuk dijual di warungnya. Ia menjual mangga dan apel dengan harga berturut-turut Rp2.500 dan Rp10.000 per kilogram. Jika dengan harga ini Pak Lukman menderita kerugian 25%, harga beli buah tersebut adalah kita cari dulu harga jualnya, simbolnya J. Untuk mangga itu ada 32 kilo dikalikan dengan harganya per kilo yaitu 2500 ditambah dengan harga jualnya apel 25 dikali per kilonya dihargai Rp10.000. Hasilnya adalah Rp330.000. Kemudian, ruginya 25%. Kalau rugi, artinya harga jualnya lebih kecil daripada harga beli. Jadi rugi itu kan harga belinya lebih besar daripada harga jual. Jadi B dikurangi J. Jadi untuk mencari persentase rugi atau persentase R ini, maka rumusnya adalah B dikurangi J di per B. Ruginya 25% 25% itu sama dengan seperempat Sama dengan harga beli itu yang kita cari B dikurangi J nya 330 ribu per B B yang ada di sebelah kanan ini pindah ruas ke kiri jadi seperempat B Sama dengan B dikurangi 330 ribu B-nya dikumpulkan jadi satu di kanan, terus 330 nya pindah ke kiri, jadi 330 ribu, sama dengan B dikurangi seperempat B, atau 330 ribu sama dengan 3 per 4 B. Jadi B sama dengan 330 ribu kali 4 per 3. Sama dengan 440 ribu rupiah, yaitu C. Soal nomor 37. Jika harga mutlak 2x 3 kurang dari 1 dan 2x kurang dari 3, maka jika tanda harga mutlaknya ini dihilangkan, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 2x 3 di sebelah kanan akan tetap kurang dari 1, di sebelah kiri nanti akan lebih dari karena ini 1 di sebelah kirinya jadi negatif 1. Masing-masing ruas akan ditambahkan dengan 3, jadi min 1 ditambah 3 itu 2. 2x min 3 ditambah 3 hasilnya 2x. Di sebelah kanan 1 ditambah 3 jadinya 4. Kemudian masing-masing ruas dibagi dengan 2, jadi 1 kurang dari x kurang dari 2. Untuk persamaan yang pertama udah selesai, sekarang ke persamaan yang kedua yaitu 2x kurang dari 3 masing-masing ruas dibagi dengan 2 maka menjadi x kurang dari 3 per 2 selanjutnya kita akan gambar garis bilangan yang menggambarkan ini dan ini pertama x lebih dari 1 dan kurang dari 2 karena x ini lebih dari 1 bukan lebih dari sama dengan 1 dan x ini kurang dari 2 tidak x kurang dari sama dengan 2, maka bulatannya ini harus kosong ya, tidak berarsir. Jadi X lebih dari 1 dan kurang dari 2. Kemudian untuk X yang kedua, kurang dari 3 per 2. 3 per 2 ini satu setengah berarti ada di sebelah sini. Maka kan seperti ini. Nah, irisannya adalah bagian ini. Sehingga penyelesaian untuk X-nya, dia lebih dari satu sampai dengan X kurang dari 3 per 2. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 38. Jika X adalah luas lingkaran berjari-jari 4 meter, Y adalah luas lingkaran berjari-jari 6, maka rumus luas lingkaran itu L sama dengan PR kuadrat. Jadi untuk X, R-nya itu kan 4. 4 dikuadratkan jadi 16. Maka X sama dengan 16P. Kemudian untuk Y itu... R nya diganti dengan 6 6 kuadrat itu 36 jadi Y sama dengan 36 π Di sini jelas kelihatan bahwa Y lebih besar dari X. Karena 36 jelas lebih besar dari 16. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 39, umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya umur ibunya 5 per 6 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 18 tahun, maka umur ibunya adalah... Kalau kita buat persamaan, Ulfa disimbolkan U, ayah disimbolkan A, ibu itu I, maka umur ibu... Ini kan sudah ada clue, ibu 5 per 6 A. Adapun umur ayahnya, ini bisa dilihat dari kalimat pertama. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayahnya. Jadi U sama dengan sepertiga A. Jadi kalau dibalik, A sama dengan 3 kalinya U. Jadi ini 5 per 6 A, A-nya diganti 3 U. 5 per 6 dikali U. U nya itu 18, 18 tahun, 3 kali 18, maka hasilnya ini 18 dibagi 6, 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 5, 45. Jadi umur ibu adalah 45 tahun atau C. Soal nomor 40, ini mengenai diagram Venn. Jadi di sini saya siapkan dulu calon diagram Venn-nya. Jadi nanti sambil sekalian baca soal, saya sekalian isikan satu bersatu biar nggak bingung teman-teman. Dalam suatu sekolah dengan total 135 murid, jadi totalnya ditaruh di sini, 135 siswa yang menyukai basket, renang, kasti. Jadi masing-masing bundaran ini mewakili olahraga kesukaan, yaitu ada basket disimbolkan dengan B, kemudian ada renang dengan R simbolnya, dan yang terakhir ada kasti masing-masing yang suka ada 50, 30, dan untuk kasti ada 45. Lalu, sebanyak x siswa menyukai basket dan renang. Jadi, di sini ada x sebanyak y siswa menyukai basket dan kasti. Di sini y sebanyak z siswa menyukai renang dan kasti. Di sebelah sini ada. Z sebanyak p siswa yang tidak menyukai ketiga olahraga tersebut, artinya ada di luar lingkaran-lingkaran ini. P kemudian sebanyak q siswa menyukai ketiga olahraga tersebut, ketiganya berarti ada di irisan paling dalam, yaitu q. Diketahui pula bahwa x plus y plus z sama dengan p. Berdasarkan informasi tersebut manakah di antara pilihan berikut yang benar? Sejujurnya di beberapa referensi itu menggambarkan diagram Venn dengan cukup seperti ini saja. Tetapi saya akan coba visualisasikan diagram Venn yang lebih komprehensif dan semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih untuk teman-teman. Jadi ini kan yang suka basket, renang dan kasti itu ki. Nah, untuk yang suka basket dan renang itu ada x. Tapi kalau kita mau tahu yang suka basket dan renang aja, berarti tanpa ada yang suka kasti, maka di sini x harus dikurangi dengan ki. Artinya, irisan yang di sebelah sini itu hanya orang yang suka basket dan renang saja tanpa suka kasti. Begitu juga dengan Orang yang suka basket dan kasti aja, tanpa ada yang suka renang, maka Y min Ki. Di sini juga Z min Ki. Kemudian, untuk orang yang sukanya basket doang, dia nggak suka renang, nggak suka ketiganya, nggak suka kasti. Berarti 50 ini nggak, nggak boleh cuma 50 aja, tapi 50 harus dikurangi X min Ki. Dikurangi juga ki, dikurangi juga dengan y min ki untuk menghasilkan yang suka basket aja. Jadi, areanya cuma sebelah sini. Ini kalau kita sederhanakan, si kurungnya dilangin, 50 min x plus ki, min ki, min y plus ki, min ki dengan plus ki habis, jadi 50 min x min y plus ki. Begitu juga dengan bagian r itu dikurangi x min Q kurangi k, dan dikurangi z min k. kurungnya dihilangin min x plus k, min k, min z plus q plus k min k habis jadi tinggal min x min z plus k. untuk yang suka kasti aja pun caranya sama dikurangi ki dikurangi y min k, dikurangi z min k, sehingga menghasilkan 45 dikurangi Y dikurangi Z ditambah Ki Jadi seperti ini kurang lebih diagram Venn yang komprehensif. Baru kemudian kita akan lakukan uji ke masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan satu, banyaknya murid yang menyukai basket, renang, dan kasti. Jadi Ki adalah 10 orang. Cara menghitungnya adalah kita bisa melihat keseluruhan jumlahnya orangnya ada 135. Nah, 135 ini diperoleh dari keseluruhan ini dijumlahkan, yaitu P ditambah yang ada di lingkaran terluar, itu ada 50 min X min Y plus Q. Kemudian sebelah sini ada 30 min X min Z plus Q. Sebelah bawah ada 45 dikurangi Y dikurangi Z ditambah Q kemudian yang beririsan 2 itu X min Q bagian kiri ada Y min Q bagian kanan ada Z min Q kemudian bagian paling dalam itu plus Q barulah dari sini teman-teman bisa hitung ini ada min X ketemu plus X berarti X nya bisa dihilangkan ini ada min Y ketemu plus Y jadi bisa hilang. Ini min key ketemu plus key hilang. Plus key ketemu min key hilang juga. Ini min z ketemu plus z jadi hilang. Plus key ketemu min key jadi hilang. Sehingga tinggal kayak gini. 135 sama dengan 50 tambah 30 tambah 45 itu 125. Ditambah P ditambah key dikurangi x dikurangi y dikurangi z. Nah, kalau x y z-nya ini dikumpulkan, minusnya dikeluarkan, jadi ini x ditambah y ditambah z. Kemudian kita lihat di clue paling akhir, kalimat paling akhir: x plus y plus z sama dengan p, jadi x plus y plus z itu p, ini ganti p, ini plus p, ini min p, jadi p-nya habis, tinggal 135 sama dengan. 125 ditambah Q. Artinya kalau kita mau nyari Q itu 135 dikurangi 125 sama dengan 10. Jadi pernyataan 1 itu benar. Lalu ke pernyataan 2, banyaknya murid yang hanya menyukai basket dan renang. Yang suka basket dan renang aja berarti cuma ini aja. X min Q x min key berarti kinya 10 x min 10 benar juga next ke pernyataan ketiga banyaknya murid yang menyukai renang atau kasti kata kuncinya itu atau kalau atau itu tinggal digabungkan aja masing-masing yang suka basket renang kasti itu 50 30 45 yang dilihat itu renang atau kasti renangnya itu 30 kastinya 45 jadi 30 ditambah 45 sama dengan 75. Jadi pernyataan tiga pun benar. Untuk pernyataan keempat, yang suka tepat dua olahraga aja. Jadi bagian yang sebelah sini. X min Ki ditambah Y min Ki ditambah Z min Ki. Sama dengan X ditambah Y ditambah Z dikurangi 3 q key. Nah, key-nya itu kan 10, maka di sini X ditambah Y ditambah Z dikurang 3 kali 10, 30. Jadi bukan X ditambah Y ditambah Z, melainkan X tambah Y tambah Z min 30. Jadi pernyataan 4 salah. Maka jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Nomor 41, diberikan dua buah fungsi, fx sama dengan 1 per akar x plus 1, dan gx sama dengan x kuadrat min 1. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P-nya g akar 3, Q-nya F bundaran G min setengah. Untuk P sama dengan G akar 3. Sementara kalau kita lihat di sini, GX sama dengan X kuadrat min 1. X-nya diganti akar 3. Akar 3 dikuadratkan jadi 3. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Q sama dengan F bundaran G min setengah. F bundaran G min setengah. Ini ada beberapa cara, salah satunya langsung dihitung kayak gini, atau mungkin teman-teman bisa cari fungsi kombinasinya terlebih dahulu. Bebas, mana yang terbaik dan menurut teman-teman paling cepat. Saya coba langsung masukkan ke dalam rumus ini, sama dengan f g min setengah. gx itu x kuadrat min 1, x nya diganti min setengah, jadi min setengah dikuadratkan itu 1 per 4, 1 per 4 dikurangi 1, itu min 3 per 4. Kemudian F-3 per 4 masukkan ke rumus ini. 1 per akar X ditambah 1. X-nya diganti sebelah sini. Min 3 per 4. Sama dengan 1 per... Min 3 per 4 ditambah 1 itu 1 per 4. Dan ini menurut saya juga sebuah celah di soal ini ya. Karena akar 1 per 4 itu bisa setengah. Bisa juga min setengah. Tapi di kunci jawaban itu C. Kuantitas P sama dengan Q. Artinya akar 1 per 4 ini hasilnya itu setengah. Jadi satu per setengah itu sama dengan dua. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan juga untuk saran kepada pembuat soal agar lebih jelas memperhatikan celah tersebut biar peserta latihan soalnya tidak mengalami kebingungan. Jadi kita ikuti saja P sama dengan Q, yaitu C. Nomor 42. Diketahui R sama dengan 2019, S sama dengan 2018, dan T sama dengan 2007. Kemudian kuantitas P ini mungkin agak jelas, tapi coba saya bacakan: P sama dengan S per S kuadrat min R kali T dan Q sama dengan 2019. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Q-nya kan udah jelas sama dengan 2019, maka P sama dengan S per S kuadrat min.

sementara 2017 2018 dikurangi 1 ini kan kayak A plus B kali A min B ya. A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat jadi kalau bentuknya kayak gini 2018 kuadrat dikurangi bagian ini menjadi 2018 kuadrat dikurangi 1 kuadrat 1 kuadrat itu 1 sama dengan 2018 ini 2018 kuadrat dikurangi kurungnya hilang jadi kurangi 2018 kuadrat ditambah 1 2018 kuadrat dikurangi 2018 kuadrat habis tinggal 1 2018 dibagi 1 sama dengan 2018 jadi P kurang dari Q atau B jawabannya nomor 43 manakah pernyataan yang benar jika harga mutlak dari 2x min 5 kurang dari 3 dengan X adalah bilangan bulat ini kita selesaikan lebih dahulu harga mutlaknya diilangin berarti karena di sebelah kanan itu 3 maka di sebelah kirinya jadi min 3 min 3 kurang dari 2X min 5 kurang dari 3 masing-masing ruas ditambah dengan 5 jadi 5 kurangi 3 itu 2 kurang dari 2x kurang dari 3 tambah 5 8 masing-masing ruas dibagi dengan 2 jadi 1 Kurang dari X, kurang dari 4. Nah, dari sini saja kita udah bisa memeriksa pernyataan-pernyataan yang ada. Himpunan penyelesaian itu 1, 2, 3, 4. Jelas salah. Karena X-nya lebih dari 1, kurang dari 4. Jadi nilai X-nya itu cuma 2 dan 3. Nggak ada 1, nggak ada 4. 1 salah. 2, nah ini benar. X-nya lebih dari 1, kurang dari 4. X adalah bilangan bulat atau disimbolkan dengan Z. Terus jumlah seluruh nilai X adalah 10 nilai x-nya kan 2 dan 3, kalau di jumlah ya cuma 5, nggak sampai 10. Jadi pernyataan 3 salah. Kemudian pernyataan 4, hasil kali seluruh nilai x, jadi 2 dikali 3, hasilnya 6, berarti benar. Jadi yang benar adalah 2 dan 4, jadi C. Nomor 44, 2 buah dadu bermata 6 dilempar sebanyak satu kali. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? P itu peluang munculnya dua buah mata dadu berjumlah 5, sementara Q peluang munculnya dua buah mata dadu berjumlah 9. Jumlah kombinasi dari semua kejadian, kita simbolkan S, itu 6 kuadrat sama dengan 36. Cara cepatnya seperti ini, 6 dikuadratkan. Jumlah matanya ada 6, terus jumlah dadunya ada 2, jadi 6 kuadrat. Tapi kalau misalnya teman-teman pas saat mengerjakan soal lupa rumusnya kayak gitu, ya dengan terpaksa harus menjabarkan setiap kejadiannya kayak misalnya mata dadu satu ketemu satu mata dadu satu ketemu dua dan seterusnya sampai ada 36 kejadian itu untuk kejadian keseluruhan kemudian untuk kejadian di P peluang munculnya dua buah mata dadu jumlah 5 kalau jumlahnya 5 itu kombinasi bisa 1 sama 4 2, kom 2 dan 3 terus 3 dan 2 sama 4 dan 1 jadi ada 4 terus untuk kejadian di key, jumlah mata dadunya 9 kombinasinya itu 3 sama 6 4 sama 5 6 sama 3 dan 5 sama 4 jadi ada 4 juga nah ini kan sama-sama 4 ya ya udah otomatis peluangnya juga akan sama karena peluang itu ini dibagi jumlah seluruh kejadian 36 jadi 4 per 36 Q-nya juga 4 per 36 atau 1 per 9. Jadi C jawabannya, kuantitas P sama dengan Q. Nomor 45. Manakah di antara bangun ruang berikut yang jika banyak sisi-sisinya dijumlahkan, hasilnya lebih dari 9 sisi? Pertama, dua buah kubus. Saya akan coba lihatin bentukannya. Jadi ini ada kubus, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada dua buah kubus, maka sisinya ada 12. Jadi satu benar. Pernyataan kedua, dua buah balok terbuka. Balok itu kan hampir sama dengan kubus, tapi kalau kubus itu kan panjang rusuknya sama. Kalau balok, panjang rusuknya ada beberapa perbedaan. Ada panjang, ada lebar, sama tinggi. Tapi di sini dibilang baloknya terbuka, jadi ada satu sisi yang hilang. Kalau kubus atau balok yang tertutup itu sisinya ada 6, maka kalau baloknya kebuka, 1 berarti tinggal 5 sisi. Ada 2 balok berarti 5 kali 2, yaitu 10. Maka pernyataan 2 juga benar, karena lebih dari 9. Lalu ke pernyataan ketiga, 3 buah limas segitiga. Ini adalah gambar limas segitiga, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 2 ada 10. Jadi pernyataan 3 juga benar. Terakhir pernyataan keempat satu buah prisma segi 8. Ini adalah gambar prisma segi 8, sisinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Intinya kalau prisma itu kita lihat seginya ada berapa? Misalnya 8. Tinggal ditambah 2 lagi, yaitu untuk sisi alas dan sisi atap. Jadi 8 tambah 2 10. Jadi empat juga pernyataan yang benar. Artinya empat pernyataan ini semuanya benar. Atau jawaban pilihannya adalah E. Nomor 46. Jika M dan n merupakan akar-akar persamaan x kuadrat min 3mx plus p min 6 sama dengan 0, berapakah hasil dari n min m? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum ke pertanyaan 1 dan 2, mari kita jabarkan persamaan ini aja dulu. x kuadrat min 3mx plus p min 6 sama dengan 0. Dari sini kita bisa dapat informasi A-nya itu koefisiannya x kuadrat yaitu 1, lalu B, B itu koefisiannya x yaitu min 3m sementara C itu konstanta yaitu P min 6 kemudian ada juga aturan yang menyatakan jumlah akar-akar persamaan itu sama dengan min B per A akar-akar persamaannya itu kan M dan N ya M ditambah N itu min B per A B nya itu diganti min 3M hanya diganti satu jadi min min 3m per 1 sama dengan 3m nah m plus n sama dengan 3m maka n sama dengan 2m kemudian rumus yang kedua kalau ini jumlah akar-akar maka ada juga hasil kali akar-akar yang tadinya m plus n jadi m kali n itu sama dengan c per a jadi mn sama dengan c nya p 6 dibagi 1 sama dengan p 6 di sini kita tahu n sama dengan 2m, maka di sini n-nya kita ganti jadi 2m. m kali 2m jadi 2m kuadrat sama dengan p min 6. Kalau kita buat nilai p-nya, maka p sama dengan 2m kuadrat ditambah 6. Baru kalau kita sudah menemukan n sama dengan 2m, p sama dengan 2m kuadrat plus 6, maka baru kita bisa menguji dua pernyataan yang diberikan. Pernyataan pertama, p min 6n sama dengan min 12. P-nya kita ganti yang ini, jadi 2m kuadrat plus 6 dikurangi 6, n-nya diganti ini, kali 2m sama dengan min 12. Maka dikumpulkan jadi satu, jadinya 2M kuadrat min 12M plus 18 sama dengan 0. Masing-masing ruas dibagi dua jadi sisa M kuadrat min 6M plus 9 sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan, maka akan menjadi M dikurangi 3 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga nilai m-nya itu cuma 1, yaitu m sama dengan 3. m sama dengan 3 disubstitusikan ke sini, n sama dengan 2m. Jadi n ini sama dengan 2m, m-nya 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Artinya pernyataan 1 ini membantu menemukan jawaban n-m, n-nya 6. M nya 3 sama dengan 3 Jadi pernyataan 1 udah cukup untuk menjawab soal yang diberikan Yaitu N M Kemudian kita uji untuk pernyataan yang kedua P merupakan kelipatan dari M Kelipatan itu saya simbolkan K misalnya Kelipatan dari M, KM Nah K nya ini kan tidak spesifik ya K nya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa 4, dan seterusnya Nah karena Clue yang diberikan tidak cukup spesifik untuk menentukan nilai dari M-nya, M-nya jadi berapa, maka tidak membantu secara langsung dalam menentukan apa yang ditanya di soal, yaitu N-M. Jadi pernyataan 2 aja tidak cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 46 itu jawabannya A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. 47. Jika X dan Y adalah bilangan genap antara 21 sampai dengan 29, maka yang mungkin merupakan hasil penjumlahan kedua bilangan tersebut adalah, ya kita data aja, bilangan genap antara 21 sampai 29 itu ada 22, 24, 26, dan 28. Untuk pernyataan 1, 46 itu bisa kita peroleh dari 22 ditambah 24. Untuk pernyataan 2, 48 itu sama dengan 22 ditambah dengan 26. Atau misalnya bisa dengan 24 ditambah 24 gitu ya. Terus untuk pernyataan ketiga, 54 itu bisa diperoleh dengan 26 ditambah 28. Untuk pernyataan yang keempat, 60, ini jelas nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya 28 ini kita jumlah dengan dirinya sendiri, 28 artinya paling maksimal 28 tambah 28 sama dengan 56, itu kan nggak nyentuh 60. Maka pernyataan 4 ini jelas salah. Artinya pilihan yang benar itu cuma ada di 1, 2, dan 3. Jadi ini jawabannya. Nomor 40 8 Terdapat dua garis dengan persamaan garis K, 2X min Y plus 7 sama dengan 0, dan L, 2Y sama dengan 4X min 11. Manakah dari pernyataan berikut ini yang benar? Pertama, kita ubah dulu garis ini ke bentuk gradien intercept. atau Y sama dengan MX ditambah C untuk tahu gradiennya, karena gradiennya ini si M. Jadi untuk K, 2x min y Plus 7 sama dengan 0 diubah bentuknya ke gradien intercept menjadi Y sama dengan 2X plus 7 nah ketemu deh gradiennya itu si 2 ini gradiennya adalah 2 lalu si L dari 2Y sama dengan 4X min 11 diubah menjadi Y sama dengan masing-masing ruas dibagi 2 jadi Y sama dengan 2X min 11 dibagi 2 5,5 nah ketemu lagi gradiennya itu si koefisiennya X yaitu sama dengan 2 nah dari sini kita bisa langsung memeriksa pernyataan 1, 3, sama 4. 1. Gradien garis L sama dengan 2. Benar ya, M sama dengan 2. Lalu nomor 3. Dua garis tersebut saling sejajar. Betul, kalau gradiennya sama, kalau ada dua garis yang gradiennya sama, maka sudah dapat dipastikan dua garis tersebut saling sejajar. Jadi pernyataan 3 juga benar. Pernyataan 4, garis K dan L berpotongan di titik min 2 dan 4. Ini jelas salah, karena namanya garis yang sejajar itu nggak ada titik potongnya. Jadi satu benar, tiga benar, empat salah. Yang perlu kita cari atau periksa itu yang nomor 2, garis K melalui titik 1 dan 6. Ya tinggal kita masukkan ke K-nya, Y sama dengan 2X ditambah 7, Y sama dengan 2, X-nya ini 1, 2 kali 1 ditambah 7. Jadi harusnya Y sama dengan 2 tambah 7, 9, dan bukan 6. Bukan 1, 6 tapi 1, 9 jadi 2 juga salah jadi yang benar 1 dan 3 atau B kita memasuki ke subtes terakhir yaitu pemecahan masalah ada 12 soal dan ini ada bacaan untuk nomor 49 dan 52 saya buat dia berdampingan jadi sebelah kiri itu untuk soal Kemudian yang di sebelah kanan kita pakai untuk bacaannya. Nomor 49, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Ini adalah paragraf satunya dari World Health Organization atau WHO sampai BPS 2012. Pilihan jawaban A, penyebab maternal death adalah kematian karena kecelakaan atau karena kebetulan. Ini bisa kita lihat di sini, maternal death atau kematian ibu yang didefinisikan sebagai kematian yang terjadi saat kehamilan, disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Jadi pilihan A salah. Pilihan B, maternal death adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ini bisa kita lihat di sini, yang dinamakan kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup itu bukan maternal death melainkan maternal mortality ratio jadi B juga salah kemudian C maternal mortality ratio itu kematian yang terjadi saat kehamilan dan lain sebagainya ini udah kita jelaskan tadi bahwa maternal mortality ratio itu yang angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran jadi C juga salah D Angka kematian ibu adalah angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Ini benar ya? Karena maternal mortality ratio atau AKI. AKI itu angka kematian ibu. Jadi ini jawabannya adalah D. Ini saya kasih tanda di sini. D itu untuk nomor 49. Lalu untuk nomor 50, berdasarkan paragraf 2, jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu adalah sebagai berikut kecuali. Ini adalah paragraf kedua. Menurut laporan dari WHO Kematian ibu umumnya terjadi akibat kompilasi saat dan pasca kehamilan. Adapun jenis-jenis komplikasi yang menyebabkan mayoritas kasus kematian ibu adalah pendarahan. Ini ada di A. Infeksi. Ini pilihan jawaban B. Tekanan darah tinggi. Di sini tulisannya tekanan darah rendah. Jadi jawabannya udah jelas untuk 50, itu saya kasih tanda di sini, jawabannya adalah C. Nomor 51, simpulan yang tepat sesuai isi paragraf kedua adalah, kalau teman-teman baca dari awal sampai akhir, ini paragraf 2 itu menjelaskan mengenai penyebab kematian ibu berdasarkan rilis dari WHO. Kalimat utamanya ada di paragraf pertama, yang ini. Menurut laporan dari WHO, kematian ibu umumnya terjadi akibat komplikasi saat dan pasca kehamilan. Jadi ini nomor 51, jawabannya adalah A. Nomor 52, berdasarkan paragraf 3 Manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai kasus kematian ibu? Ini adalah paragraf yang ketiga dari tingginya sampai 2015. Kita coba periksa satu persatu yang A. Upaya penanganan kasus kematian ibu merupakan diskursus level global yang telah diperbincangkan sejak tahun 1700-an. Ini ada di kalimat sini ya, sejak abad ke-17. Abad ke-17 itu dimulai dari 1601 sampai 1700. Jadi bukan 1700-an. Jadi pilihan A salah. Pilihan B. Pada awal abad ke-17 telah tercatat kasus-kasus kematian ibu seiring dengan berkembangnya praktik kebidanan di masyarakat Inggris. Ini saya kasih tanda dulu untuk yang A. Untuk yang B ada di kalimat setelahnya. Dalam penelitiannya berjudul ini, 1935 Laudon menjelaskan bahwa catatan-catatan terkait kasus kematian ibu mulai muncul pada awal abad ke-17. Jadi ini adalah kalimat yang membenarkan bahwa pilihan jawaban B untuk nomor 52 itu benar. Jadi jawabannya adalah B. Bacaan berikutnya ini ada teks untuk menjawab soal nomor 53 dan 54. Seperti biasa di kiri adalah soal, untuk bagian kanan saya screenshot teksnya. Soal 53, apa hubungan Isi antar paragraf teks tersebut, ini teman-teman bisa coba satu persatu, tapi saya langsung cepat saja. Dia jawabannya adalah C. Paragraf ketiga merupakan akibat dari paragraf kedua. Kalau kita lihat di kalimat pertamanya. Paragraf ketiga dampak anggapan pendidikan sebagai industri produk ini pula yang menghasilkan pikiran untuk menghasilkan lulusan terstandarkan kata dampak ini kan sama artinya dengan frasa akibat akibat dari anggapan ini anggapan ini dijelaskan di paragraf ke2 jadi paragraf ketiga merupakan akibat dari paragraf ke- 54 Apa pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf ketiga sama seperti di nomor 53 Cluenya ada di kalimat pertama paragraf ketiga, dampak anggapan pendidikan sebagai industri. Jadi jawabannya adalah D. Apa dampak dari anggapan pendidikan sebagai industri? Jawabannya adalah pikiran menghasilkan lulusan terstandarkan. Nomor 55 sampai dengan 57 ada bacaan baru lagi. Ini adalah bacaan untuk soal 55 sampai dengan 57. Soal nomor 55, pernyataan manakah yang paling tidak sesuai dengan isi tabel di atas? Ini adalah tabelnya. Sejujurnya saya masih tidak yakin dengan jawaban saya ini tentang soal nomor 55. Jadi teman-teman nanti bisa ikut memberikan saran di kolom komentar ya. Kalau kita perhatikan, pada tahun 2006 yang ini dari kelompok umur 20 ke 24 8383 ke 8105 di kelompok umur 25 sampai 29 tahun itu mengalami penurunan berbeda dengan kelompok umur lainnya yang selalu naik ini 180 ke 2617 ini 175 ke 224 22, ini 175 ke 2447 dan seterusnya yang selalu mengalami kenaikan untuk masing-masing kelompok umur di masing-masing Kelompok tahunnya jadi di sini, saya berpendapat atau menganggap bahwa case penurunan ini, itu kan satu-satunya nih. Jadi, case penurunan tersebut diibaratkan sebagai case khusus, sementara case umumnya itu terjadi kenaikan pengguna narkoba. Nah, dengan anggapan tersebut, saya bisa mengeliminasi pilihan A, D, dan E karena yang ditanyakan yang paling tidak sesuai. Kalau A semakin rendah kelompok usia, maka semakin kecil tingkat narkobanya, tingkat penggunaan narkobanya. Ya, benar, ini semakin... Kecil. Kemudian, d semakin tinggi kelompok usia, maka semakin besar tingkat penggunaan narkobanya. Ini kan sama dengan pernyataan: "A, ya, cuma disampaikan dengan cara yang berbeda." Semakin rendah usia, semakin kecil tingkat penggunaan. Semakin tinggi usia, maka semakin besar tingkat penggunaan. Jadi, a sama dengan d, sebetulnya. Terus, yang e. Kelompok usia selalu menentukan jumlah atau banyaknya pengguna narkoba. Iya, benar. Semakin kecil usianya juga semakin kecil jumlah penggunanya gitu kan. Jadi ADE itu bisa kita eliminasi. Terus untuk C, dari tahun ke tahun jumlah pengguna narkoba setiap kelompok usia terus meningkat. Ini juga jelas ya. Kalau kita baca dari kiri ke kanan dari 2005 ke 2007 Angkanya selalu naik, kecuali di 2006 ke 2007 pada kelompok umur 20-24, ini yang mengalami penurunan. Sama kayak tadi anggapannya bahwa, oh ini mungkin case khusus ya, jadi ya normalnya selalu naik gitu. Dengan anggapan tersebut bisa dieliminasi, Jawaban A: C, D, E. Jadi, sisa jawaban B: Pengguna narkoba pada usia 25-29 selalu lebih banyak daripada kelompok-kelompok usia lain yang berusia kurang dari 24. Padahal, kalau kita lihat di sini, di 2006 justru kelompok usia 25-29 ke itu tidak lebih tinggi dari 20 ke... 24 tahun. Jadi bukan selalu lebih banyak. Ada case dia lebih rendah. Jadi saya menjawab B. Tapi kalau teman-teman ada argumentasi lain, sesuai yang saya bilang tadi di awal, silakan let me know di kolom komentar. Nomor 56. Kata tersebut pada kalimat keempat paragraf ke1 ini paragraf ke satunya kalimat keempat dimulai di sini hal tersebut sangat mengkhawatirkan semua pihak khususnya badan narkotika nasional kemudian yang ditanya kata tersebutnya kata tersebut ini kata tersebutnya Nah untuk mengidentifikasi kata tersebut maka kita bisa mundur ke kalimat ketiga kalimat ketiga itu bisa dimulai dari sini pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130 ribu orang yang menggunakan narkoba dan pada tahun 2009 terdeteksi 2% penduduk Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba atau meningkat 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kalimat ketiga ini menceritakan peningkatan penggunaan narkoba, ya kan? Meningkat 0,5%. Yang kalau kita mau lebih yakin lagi ini tuh merinci kalimat kedua. Kalimat kedua ini dimulai dari sini. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat setiap tahun. Jadi jawabannya berkutat mengenai peningkatan peningkatan peningkatan. Jadi C. Peningkatan penggunaan narkoba. Nomor 57, paragraf manakah yang paling tepat melengkapi teks di atas? Ini teks, terus bawahnya kan ada tabelnya ya. Jadi intinya paragraf yang nantinya harus melengkapi ada kaitannya dengan tabel ini. Yang kalau kita lihat Tabel ini menjelaskan penggunaan narkoba dengan pembagian kelompok usia di tiap tahun, jadi tidak membahas mengenai sudut pandang penghasilan. Tidak ada sudut pandang penghasilan, ini otomatis akan mengeliminasi pilihan jawaban B dan E. Ini ada menyangkut tentang kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah, ini juga lagi menengah ke bawah, jadi B dan E udah bisa kita eliminasi. Terus yang C ini justru nggak jelas, ya karena tidak menjelaskan tabelnya sama sekali. Jadi C juga salah. Terus D ini juga salah karena sebetulnya hanya ngulang kalimat di sini di paragraf pertama. Pada tahun 1970 diperkirakan hanya 130 orang dan lain sebagainya. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengguna narkoba semakin meningkat. Untuk mengatasinya diperlukan upaya sinergis dan semua pihak. Kayaknya ini tipe harusnya dari semua pihak, khususnya badan narkotika nasional dengan masyarakat. Tanpa sinergi tersebut, tidak mungkin bahaya narkoba dapat diatasi. Nomor 58-60 ini ada bacaan baru lagi. Saya letakkan di sebelah kanan bacaannya, terus untuk soalnya nomor 58, gagasan utama paragraf kedua teks tersebut adalah kalimat pertamanya. Ini namun sayang, kini kejayaan itu tidak lagi banyak dikenang. Kemudian, paragraf-paragraf berikutnya menjelaskan mengenai kejayaan tersebut tertutup oleh potret kemiskinan, kecintaan mak sama Laut Makin dangkal, keberpihakan negara pada dunia maritim pun lemah. Itu artinya kalimat-kalimat penjelas ya. Jadi, kalimat utamanya justru ada di kalimat pertama kejayaan itu tidak lagi banyak dikenang. Kejayaan itu yang dimaksud itu adalah kejayaan pada saat Kerajaan Majapahit. Jadi gagasan utamanya untuk paragraf kedua itu yang B. Indonesia saat ini tidak sejaya Majapahit. Memang saya menyadari bahwa sepertinya agak kurang memuaskan jawaban yang B ini dan saya juga udah beberapa kali nyari di referensi lain, justru ada yang menjawab, "Malah C, cuma kan C ini sebenarnya kalimat penjelas ya. Kalau mau saklek-saklekan dengan kalimatnya, kejayaan itu tidak lagi banyak dikenang ya, harusnya A gitu kan?" Cuma saya berpikir, kejayaan itu berarti kan harus mengacu ke paragraf yang sebelumnya, yaitu mengenai kejayaan di saat kerajaan Majapahit gitu. Itu yang membuat saya setuju dengan kunci jawaban yang menjawab juga dengan B. Jadi tapi ta, tapi kembali lagi kalau rekan-rekan punya argumentasi lain, silahkan tuliskan di komentar. Nomor 59, Mengapa paradigma menjadi masalah utama pembangunan Indonesia? Ini soalnya sama dengan kalimat nomor 11. Masalah utamanya adalah masalah paradigma. Baru dijawab di kalimat 12. Paradigma darat atau agraris masih kuat melekat pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Paradigma agraris masih kuat melekat pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Nomor 60. Apa simpulan isi teks tersebut? Teman-teman bisa baca utuhnya dari paragraf 1 sampai terakhir. Baru dari situ bisa dapat disimpulkan bahwa mengarah kepada jawaban D. Indonesia belum mampu memberdayakan potensi kelautan. Selesai. Kita bisa lihat skornya. Skornya adalah 265 dari 300. Kalau satu soal nilainya 5, maka ada tujuh soal yang salah. Mari kita coba lihat nomor 9 ini dianggap salah. Ternyata setelah saya lihat kuncinya, kuncinya itu bilang D. Semua office boy hadir dalam rapat rutin. Nah, saya bisa berargumen nih kalau ternyata malah kuncinya yang salah. Jawaban D ini akan benar kalau misalnya kalimat keduanya atau premis keduanya ini bukan sementara office boy, tapi semua office boy adalah karyawan sementara semua karyawan harus hadir. Jadi semua office boy hadir dalam rapat rutin. Ini akan menyebabkan jawabannya D. Cuma karena ini office boy-nya sementara berarti ya yes, tetap C. Sementara peserta rapat rutin adalah office boy. Oke, jadi nomor 9 ini harusnya benar. Kemudian nomor 12, Tony memakai celana ketika di rumah Budi. Ini harusnya benar juga karena semua pria di rumah Budi ini kan memakai celana ya. Dan Tony ini laki-laki. Laki-laki itu -laki ya pria gitu. Cuma dikunci itu jawabannya malah D. Mungkin gini yang saya tangkap mungkin ya dari pembuat soalnya. Mungkin cara berpikirnya karena di premis yang tersedia tidak mengungkap adik Budi lainnya. Jadi cuma Tony aja gitu kan. Artinya semua adik Budi itu yang mengacunya cuma ke Tony gitu. Makanya si pembuat soal bikin jawabannya itu D gitu kan. Cuma saya masih yakin dengan jawaban saya itu C gitu. Silakan teman-teman kalau ada pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Lalu nomor 13. Ini dikunci jawabannya E. Rio bukan ayam baik karena tidak memerhatikan anak-anaknya. Ya, saya masih ragu yang jelas dengan kunci jawabannya karena ini kan masuk ke silogisme negatif ya. Rio bukan orang yang memperhatikan anak-anaknya gitu. Kata bukan itu tidak gitu ya. Tidak bukan itu silogisme negatif. Nah, jika salah satu premis dalam silogisme bersifat negatif, kesimpulannya pun akan Bersifat negatif juga, yaitu Rio bukan ayah yang baik, tanpa menuliskan argumen lainnya. Tanpa menuliskan argumen lainnya, itu. Ini tidak memerhatikan anak-anaknya ini nggak umum ditulis lagi. Jadi saya masih yakin dengan jawaban D. Subtes penalaran kuantitatif benar semua 40 dari 40 poin. Aritmatika dan Aljabar ini 30 dari 40, artinya ada dua soal yang salah. Nomor 37 kita coba lihat ke coret-coretannya ya. 37 itu ini. Saya rasa tidak ada yang salah dan keliru dari jawaban yang saya berikan ini. Jadi mungkin memang pembuat soalnya juga kurang teliti mem membuat formnya itu ya. Saya yakin membuat soalnya juga paham kalau jawabannya itu yang D. X lebih dari 1 sampai dengan X kurang dari 3 berdua. Jadi jawabannya tetap D. Kemudian 38. Ini juga udah jelas banget ya. Y-nya lebih besar dari X. Jadi jawabannya tetap A. Mungkin hilaf lagi membuat soal. Kecukupan data betul semua sesuai dengan kunci. Kemudian pemecahan masalah. Ada dua soal yang salah. Nomor 52. Kita lihat ke coret-coretannya ini. Di kunci ternyata jawabannya itu C. Komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematiannya kematian ibu baru hadir di awal abad ke-20. Sementara ini kan kalimatnya komitmen masyarakat global terkait penanganan kasus kematian ibu agaknya baru hadir di akhir abad ke-20. Jadi bukan di awal. Jadi kembali saya masih yakin dengan jawaban yang B. Terakhir ada di nomor 57. Dikunci jawabannya B, tetapi kalau kembali kita perhatikan di tabel ini itu tidak ada menyinggung mengenai masalah penghasilan ya. Pengguna narkoba merambah pada masyarakat dari kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah. Jadi tidak ada kaitannya pernyataan ini dengan tabel yang disajikan. Jadi saya masih memegang jawaban saya itu A. 58 sampai 60 aman dan itulah selesai tadi episode ke-6 utakatik tes bakat skolastik untuk persiapan teman-teman LPDP di batch terdekat. Selamat mencoba, selamat mendaftar LPDP dan selamat semoga lulus. Terima kasih sudah menyaksikan Utak Atik Tes Bakat Skolastik episode ke-6 di channel Mail The Explorer. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk selalu memberikan latihan-latihan soal mengenai tes bakat skolastik LPDB. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.